Apa khabar semua? Pernahkah anda berfikir untuk membekalkan lebih banyak oksigen kepada ikan kamu tetapi tidak mempunyai bajet untuk melabur dalam satu pam udara yang bagus ataupun tidak lagi mempunyai soket untuk menambahkan pam udara? Jangan risau, saya mempunyai penyelesaian dan ia tidak memerlukan sebarang bekalan kuasa. Biar saya menunjukkan anda cara bagaimana saya membina Venturi Udara. Jika kamu sudah mempunyai nozzle jenis duckbill, kamu boleh mengubai suaikannya dengan menggurudikan satu lubang kecil dan menggabungkan satu penyambung hos udara. Seperti yang ditunjukkan, saya sudah gurudikan satu lubang yang kecil untuk menyambung penyambung hos udara. Untuk Venturi berjalan dengan lebih berkesan, kita harus memotong penyambung hos udara pada sudut 45 darjah. Pastikan bahagian yang bersudut diletakkan di bahagian luar nozzle. Ini akan menolong mewujudkan satu poket udara supaya udara dapat disedut masuk dengan senang. Sambungkan hos udara kepada penyambung udara dan pada hujung yang lain, sambungkan satu incap udara yang boleh dilaraskan. Pembinaan Venturi sudah siap. Jom kita cuba dan tengok kalau berjaya ke tidak. Kuantiti udara yang diingini boleh diraraskan mengikut kehendakan masing-masing. Jika anda tidak mempunyai nozzle sebegini, tidak apa. Saya akan menunjukkan anda satu pembinaan alternatif dengan menggunakan PVC reducer. Satu lubang kecil perlu digurudikan di salah satu reducer. Penyambung hos udara perlu dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Bahagian yang berlebihan harus dipotong juga. Untuk reducer yang kedua, sedikit bahagian perlu dibuangkan untuk memberikan sedikit ruang di antara kedua-dua reducer. Di sini, saya menggunakan file untuk menggosokkan reducer. Inilah hasilnya dan pastikan anda tidak buang terlalu banyak bahagian daripada reducer anda. Satu jurang kecil sudah wujud di antara kedua-dua reducer. Seterusnya, potong sedikit PVC pipe dan sambungkan kepada bahagian kecil reducer. Gunakan gergaji kecil untuk membuat beberapa jurang di PVC pipe. Diameter dalaman perlu dikecilkan lagi supaya Venturi dapat berfungsi dengan betul. Ini boleh dicapai dengan menggunakan hot glue. Pasangkan balik PVC pipe kepada reducer. Pastikan terdapat sedikit jurang di antara kedua-dua reducer. Hot glue digunakan untuk menyambung kedua-dua reducer.
Pastikan ia disambung dengan betul dan kedap air. Buangkan glue yang berlebihan dan pembinaan sudah siap. Jom kita buat lagi satu test run. Fungsi venturi ini sama je dengan desain yang awal tadi. Jika hos udara ditutup, gelombang udara tidak akan dihasilkan dan kuantiti gelombang udara boleh dilaraskan mengikut kehendakan masing-masing. Jadi, apa pendapat anda untuk video hari ini? Jika anda mendapati ia bermanfaat, jangan lupa nak bagi like ya. Dan jika anda masih belum lagi subscribe kepada channel saya, jangan lupa nak subscribe. Seperti biasa, terima kasih kerana sudi menonton dan jumpa lagi di video yang akan datang.